Assalamualaikum, kembali bersama saya dalam Kompak 3 Minit 5 Cerita. Saya akan kongsikan untuk anda seperti biasa. Jangan buang masa, 5, 3, mula. Baik, isu yang dibangkitkan di parlimen ini wajar diberi perhatian oleh semua pihak. Tahu tak, isu ponteng sekolah ini memang agak kronik. Ia merupakan kesalahan tertinggi salah laku disiplin pelajar sekolah tahun lalu. Rekod menunjukkan 1.4% daripada kira-kira 5 juta pelajar sekolah rendah dan menengah ponteng sekolah. Baik, apa nak jadi di Amerika Syarikat ini? Lagi kes tembakan rambang di sekolah berlaku. Kali ini berlaku di sekolah tinggi Great Mills, Maryland. Dua pelajar dilaporkan cedera selepas seorang lelaki melepaskan tembakan rambang di sekolah berkenaan. Kejadian berlaku ketika para pelajar sedang bersiap untuk masuk ke kelas. Tapi mujurlah, kejadian itu disedari seorang pegawai keselamatan yang bertindak mengejar dan menembak suspek. Suspek yang cedera serius meninggal dunia kemudian. Mengapa saya dilahirkan pendek, gemuk dan hodoh? Alangkah bagusnya jika saya dapat sebilah pisau dan berjaya tikam diri saya. Tak ada lagi buli, tiada lagi kerja sekolah, saya akan bunuh diri pada suatu hari nanti. Itu nota bunuh diri kanak-kanak 10 tahun di Singapura. Nota itu dicatatkan seorang kanak-kanak yang mengalami kemurungan selepas bertengkar dengan ibunya kerana merasakan masakan ibunya tak sedap. Tapi muncullah nota bunuh diri itu dijumpai ibunya ketika mengemas bilik anaknya. Emosi kanak-kanak itu dikatakan makin stabil setelah ibunya meminta bantuan khidmat kaunseling bagi membantunya. Baik, selepas berbulan-bulan bertarung dengan jangkitan penyakit, badak sumbu putih utara, jantan itu akhirnya mati. Kematian Sudan merupakan kehilangan khazanah berharga kerana haiwan berusia 45 tahun itu merupakan badak sumbu utara jantan terakhir di dunia. Selepas kematian Sudan, spesies itu kini hanya tinggal dua badak betina iaitu anak dan cucunya. Baik, sebenarnya kematiannya adalah lambang kezaliman manusia yang tidak menghormati alam kehidupan liar. Baik, ini ada berita gembira buat peminat Gemar Gegar Baganza ataupun GGV. Program popular itu bakal kembali menggegarkan rumah anda buat musim kedua. Apa yang menarik, GGV kali ini menampilkan 11 peserta termasuk 6 peserta berkumpulan dan 5 peserta solo. Persaingan di musim kedua itu dijangka sengit dengan kehadiran ramai anak seni yang berhijrah untuk meneruskan kelangsungan karier mereka. Kali ini, GGV disertai oleh Farah Ashikin, Awi Rafael, Kumpulan Brothers, Intim dan ramai lagi. Jadi, catatkan dalam kalender anda GGV musim kedua yang akan bersiaran selama 7 minggu bermula 31 Mac depan di Astro Oasis dan Maya HD. Okeylah, cukup 3 minit saya dah kongsikan untuk anda sebentar tadi. Seperti biasa, kalau terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh tonton kami semula di astroawani.com atau cari kami saja di YouTube Astro Awani. Dan jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan. Baiklah, saya Nash Hamzah dan juga penerbit Suhaimi. Jumpa lagi. Bye-bye.